lagu Indonesia Raya. Yap, bener banget Cia. Jadi, potongan lagu tadi ini merupakan salah satu lagu kebangsaan nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Tahu nggak siapa penciptanya? W.R. Supratman, bener kan kak? Yap, bener lagi nih Cia. Beliau bernama Wage Rudolf Supratman atau akrab disapa W.R. Supratman. Ia adalah seorang komposer hebat pada zamannya dan W.R. Supratman ini memainkan instrumental Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan menurut kabar yang beredar, ia menampilkan pertunjukannya ini dengan penghayatan yang mendalam sambil meneteskan air mata. Betapa kagumnya ia membayangkan lagu ciptaannya ini menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Simak Dongeng Nusantara, kisah patah hati sang pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, hanya di YouTube channel Eljon Media.